Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara menghapus atau menonaktifkan sidik jari di HP Xiaomi, terutama di HP Poco M4 Pro. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan HP Poco M4 Pro, yaitu sidik jarinya berada di samping ini ya teman-teman. Nah, coba kita matikan layar terlebih dahulu, kemudian saya akan menyalakan dengan sidik jari. Nah, ini masih aktif sidik jarinya ya teman-teman. Untuk itu saya akan menonaktifkan sidik jari di HP Xiaomi saya ini, terutama di HP Poco M4 Pro. Kemudian langsung saja kalian pilih setelan, kemudian di sini teman-teman pilih yaitu sandi dan keamanan. Dan di sini teman-teman pilih kunci dengan sidik jari, kalian klik. Setelah itu teman-teman gambar pola yang biasa kalian gunakan. Pola untuk layar kunci. Nah, di sini ada sidik jari 1, kalian bisa klik. Nah, ini adalah tombol untuk menghapus sidik jari. Langsung saja untuk menghapus kalian klik hapus sidik jari. Kemudian di sini hapus sidik jari, kalian oke. Maka dengan begini sidik jari sudah tidak ada lagi. Coba kita matikan layarnya kemudian dihidupkan kembali. Ini tidak bisa ya, tidak ada ya teman-teman. Oke, itulah tutorialnya cara menonaktifkan sidik jari di HP Xiaomi, terutama di HP Poco M4 Pro. Semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel Kang Pah, bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, sekian saja dan terima kasih.